Saja kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa sebelah sana. Nah, jadi di sana ada taman juga, taman Borobudur yang luar biasa sekali. Dan di dalam stupa ini ada patung Buddha. Ada patung Buddhanya. Oke, sekarang kita sedang berada di stupa Borobudur yang paling atas ini, stupa terbesar. Jogja. Ada upacara sekaten dan ini bareng ibu-ibu sama bapak-bapak ini kita umpel-umpelan ya. Ada di sana ada Pak Ibu juga. Oh, sisi kelaparan. Kelaparan semuanya. Ada Mas Bobi juga di belakang. Oh, ini bayinya. Saya berada di taman pintar. Air mancur. Ada saya yang berada di taman pintar.
kita berada di lingkaran air mancur. Karena ini juga bisa dimainkan. Di sini ada namanya perdamaian. Jadi semua agama, semua suku lumpurnya jadi satu. Sekarang kita sedang berada di apa ini? Ruang sejarah keraton. Keraton Yogyakarta semuanya informasinya ada di sini. Ini sultan keberapa ini? Sedangkan di ruangan ini, kita berada di ruangan yang mencakup tentang sejarah presiden. Presiden pertama, kedua, ketiga, ini rakyatnya. Elevator. Mas Bobby naik elevator. Ini beneran kita di plaza ya? Wow. Diskon 50%. Wow. Untuk pertama kalinya, Perbus Gang main ke mall. Harganya berapa? Kok enak sih cik? Beneran ini? Special price. Harga paling murah. Edian bro, sepatu 799. Pengen lihat suasananya plaza bro, kayak gini loh, keren bro. CI. Sekarang masuk ke Gramedia. Ini pusatnya buku. Malam hari ini Perpus Gang lagi jalan-jalan di Plaza Ambarukmo.
baiklah, karena ini tadi kita salah jalur, jalan kaki sampai hampir ke sudah sampai ke jembatan layang, akhirnya kita kembali lagi naik taksi, bro. Ini bosnya ini. Ini ada kembali. Kita cari makan dulu yang enak. Ayo. Guys. Sekarang kita berada di Kobe Pizza. Menu-menunya itu cappuccino, krim brulee, mojito peach, cabe suede. Namanya susah-susah ya, bro. Ini tadi habis pilih menu-menu menunya banyak ya. Dulu espresso, double espresso, macchiato. Oke, menu minuman es coklat sudah hadir. Buka dulu lalu diminum. Nah, itu ice coklat. Ice coklat. 14.000. Yang itu lagi ngulang. Muli apa itu? Habis tumpah. Lagi bercerita. Oke. Jadi ini mie-nya sudah hadir. Ya. Mie saus bolak naik. Ya. Ini mie-nya kan. Wah, besar sekali itu. Ini nasi goreng Kobe namanya. Rasanya hot banget. Gimana rasanya, Mas? Enak, ini telurnya setengah matang. Udah, goreng. Rasanya itu ada mahal-mahalnya gitu. Gimana, Mas? Kambingnya kambingnya kita sudah kenyang selesai dari Kobayashi. Kita sedang perjalanan pulang menuju ke hotel Okiha Doni. Habis makan mahal, stres. Prambanan yang ada di balik ini, balik apa ini ya? Di balik pepohonan ini. Selamat datang di Prambanan. Terakhir. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, sangat menarik sekali. Bagi kami, wisata ini bisa meningkatkan gairah kembali untuk berkeluarga besar di SMA Pesanggaran ini. Sungguh hebat sekali. Nah, aku masuk di ruangan di Candi Brahma ini. Memang agak tinggi, tapi sangat menarik sekali. Sungguh mengagumkan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ini merupakan patung Brahma. Merupakan bagian dari salah satu dewa. Namanya apa tadi ya? Keton.
Niatkerto ya. Kita sekarang lagi berada di kereta gantung. Kita sekarang melalui hutan, kanan kiri ada hutan. Kita habis melalui hutan belantara. Dari sini dapat kita lihat ke water boom. Ini. Nah, itu. Tujuan daripada wisata keluarga besar SMA Negeri Pesanggaran pertama ya, untuk refreshing ya, keluarga besar yang dimana sehari-hari itu kita jenuh dengan keadaan di sekolah. Aduh, bagi saya ini adalah sesuatu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena ini adalah perjalanan hidup saya, perjalanan wisata saya yang begitu dramatis. Ini sebuah kesan yang menarik ya, memberikan pengalaman sangat berharga. Gara-gara makan mahal, jadi sedut. Sampai di hotel kamarnya orang tuh, sampai sini adalah lapangan hijau. Cih.